Setelah istirahat di pos 2, kita lanjut jalan menuju pos 3. Tapi sayang, ada sedikit insiden, Bang Nando terjatuh di jalur akar dan kakinya sedikit terkilir sehingga merasa kesakitan di jalur pendakian. Kami istirahat sejenak sambil sedikit mengobati sakit di kaki Bang Nando. Untungnya, luka di kakinya tidak terlalu parah, sehingga tidak perlu waktu lama Bang Nando sudah bisa berjalan lagi. Menuju pos 3. Menuju pos 3. Di depan 50 meter. Nyampe di pos 3. Pengguyangan badak. Tadi dari pos 2 jam berapa ya? Yang jelas tadi dari pos 1 itu jam 12.50. Sekarang nyampe pos 3 jam 14.10 menit. 1 jam lebih dari pos 1 ke pos 3. Istirahat dulu, lepas keril karena cukup panas punggungnya. Ngebul tuh ya. Gimana ya? Udah beres istirahat di pos 3 pengguyangan badak. Tadi kita istirahat sekitar 15 menit kayaknya. Dan sekarang lanjut lagi jalan menuju pos 4. Pos 4 kalau nggak salah namanya pos Arban. Ayo. Sekarang lagi istirahat di pos bayangan antara pos 3 dan pos 4. Di sini areanya cukup luas, bisa buat nge-camp. Tapi ini bukan pos. Yuk lanjut lagi jalan menuju pos 4 ke sana arahnya. Cukup lama kami berjalan dan sampailah di pos 4, yaitu pos Arban. Estimasi waktu perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 yaitu 1 jam perjalanan. Oke, tadi kita habis istirahat di pos 4. Kurang lebih 15 menit istirahat. Sekarang lanjut lagi jalan menuju pos 5 Tanjakan Asoy. Dan treknya lumayan, masih tetap nanjak. Cuman di estimasi waktunya itu hanya 20 menit. Tapi gak tahu nih kita jalan berapa menit, karena treknya terus menanjak. Dan juga kalau dari segi jarak itu dari pos 4 ke pos 5 700 meter. Yuk, sekarang jam 15.50. Gak tahu nih kita camp di pos mana. Sekuatnya aja. Yuk. Sampai di pos 5 Tanjakan Asoy. Sekarang jam 16.10. Tangguh jam 5. Gimana? Pesan terakhir. Enak tuh.
di pos 5 area campnya cukup luas. Gimana nih bang, mau di sini atau lanjut ke pos 6? Sini aja kali ya. Sekarang sih jam 4.15 ya, karena tadi istirahat dulu bentar. Kalau estimasi ke atas itu sekitar 1 jam, mungkin jam 5an atau maksimal 6 atau maghrib lah maksimal kita bisa sampai di pos 6. Cuman karena fisik Bang Aungnya udah lelah. Lama ini. Udah lama gak muncak katanya, jadi kita sepertinya di sini saja. Karena kalau yang ideal sih emang di pos 6. Karena kebanyakan juga campnya di sana. Tapi kayaknya kita camp di sini aja. Di pos 5 gimana, Dil? Yang lain? Gimana? Oke, okay, saatnya kita buka tenda. Mumpung masih kosong. Yuk. Yes. Siapa? Bongkar tenda dulu. Sok, tenernya gede kendala. Pasang apa bang? Pasang rem. Rem tenda. Tenda. Setelah berdiskusi, akhirnya kami memutuskan camp di pos 5. Meskipun memang idealnya kami camp di pos 6. Selain tempatnya lebih luas, di sana juga ada ranger. Jadi kalau ada kendala atau hal apapun bisa diketahui langsung oleh ranger. Beres bikin tenda dan sekarang kita lagi prepare mau masak. Nah, saya lagi masak nasi di sini. Terus ini juga Bang Ucup. Lagi ngapain, Bang? Lagi benerin ini kompornya error tadi, ada yang patah satu. Terus juga ini Bang Aom, ngapain? Lagi masak air. Aduh, buat ngopi ya? Iya. Oke, mantap. Bang Nando? Rendam tempe. Oke, rendam tempe. Karena rencananya kita mau masak tempe sama telur aja untuk menu kali ini. Atau kalau kurang nanti bisa kita makan. Oke, kita tunggu nanti sampai matang. Karena di luar dingin banget, jadi saya masuk ke dalam tenda. Ini menu makannya sama kayak tadi. Saatnya kita buat makan dulu. Karena sekarang udah jam 7:30. Tadi kita masak dari sebelum maghrib malah. Karena nasinya cukup lama matangnya. Jadi baru matang sekarang. Nah, Bang Nando, enak nggak? Pas. Asinnya pas. Telurnya gimana telur? Telurnya hancur. Hancur. Nah, yang ini apa nih? Samping tempe. Ini kempul. Nah, makanan khas. Kempul itu saya. Apa? Perpaduan antara dage dengan tepung. Bang Aung, udah lapar kayaknya. Lapar nih. Oke, selamat makan. Bang Ucup, ayo makan. Selamat makan. Selesai makan, kami duduk santai di luar sambil mendekat ke perapian untuk menghangatkan badan. Dan setelah perapian mati, kita langsung masuk ke tenda untuk beristirahat. Oke, selamat pagi. Sekarang sekitar jam 2 dan kita baru bangun. Mau prepare dulu buat summit, tapi sebelumnya kita mau sarapan dulu. Yuk, persiapan dulu buat sarapan. Bang Nando, sarapan apa? Mie gelas. Okay. Duluan udah habis. Juga sarapannya pada mie dulu. Dan kalau saya mau sarapannya ini nasi instan. Tinggal seduh air panas, langsung makan. Yuk, sarapan dulu. Baik. Oke, sekarang kita mau perjalanan summit ke puncak Gunung Ciremai. Dan langkah lebih baik sebelum berangkat, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan juga keselamatan. Semua juga di atas, cuacanya bagus, tidak ada halangan. Semoga perjalanan.
lancar. Oke, sebelum berangkat mari kita berdoa. Berdoa mulai. Sudah selesai. Yuk. Coba kelompokan. Kalau capek bilang jangan maksain. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Palu Tuhan. Yuk. Sekarang kita lagi trekking menuju ke puncak Ciremai dan kita start trekking jam 3.50, jadi cukup siang meskipun tadi bangun jam 2 tapi malah tidur lagi, terus masak-masak dan kita baru jalan sekitar jam 3.50. Fernando, jadi sweeper, Bang Aung, persiapan logistik, walker, dan penunjuk jalan, Bang Ucup. Awas. Oke, kita lagi istirahat dulu. Masih di jalur antara pos 5 menuju pos 6. Karena di Ciremai ini rimbun vegetasinya, jadi kalau trekking malam cepet engap karena rebutan oksigen sama pohon. Oke, kita istirahat dulu nggak lebih dari 5 menit. Karena kalau misalkan istirahat lebih dari 5 menit, biasanya tubuh akan dingin lagi. Jadi kita tetap pertahankan panas tubuh kita. Meskipun capek kita paksain jalan sedikit-sedikit. Yang penting jangan kelamaan diem. Yuk kita lanjut lagi jalan menuju pos 6 Pasanggerahan. Dan sekarang kita nyampe di pos 6 Pasanggerahan. Ini campground. Di situ juga udah banyak tenda. Di belakang itu yang lebih luasnya kayaknya, dan kita istirahat dulu sebentar 5 menit lah paling di Pasanggerahan, terus nanti langsung gas lagi ke pos 7. Yuk jalan. Sekarang kita mau lanjut jalan lagi dari pos 6 menuju pos 7 Sanghyang Ropoh ya kalau nggak salah. Itu jaraknya sekitar 1 km dari pos 6. Mudah-mudahan kurang dari 1 jam kita udah nyampe di pos 7. Yuk lanjut jalan lagi. Mana waktu di sana? Ndi, lain, cabut. Lima. Dilarang kencing di botol plastik. Jadi ini salah informasi, kata Bang Aung ini pos ternyata bukan, masih pos bayangan ternyata. Dia ngelihat dari belakang pelangnya besar 2, tapi bukan pelang pos, itu pelang apa tadi, peringatan ya? Peringatan. Bahwa kembali turun sampah. Jangan kencing di botol plastik. Nah, itu. Penyebabnya apa, Bang? Ya kotor lah. Nanti kan biasanya kalau pendaki kencing di botol, buang sembarangan. Kalau kencing aja, gak usah di botol. Oke. Sekarang jam berapa nih, enggak tahu. Mungkin sekitar jam 5 ya. Jam 5 tengah 6. Jam berapa? Tengah 6. Oh.
Oh, setengah 6, tapi masih gelap ya? Misalnya matahari di 8. Oh iya benar. Oke. Mudah-mudahan kita dapat sunrise di puncak. Kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Dapat three angel shadow-nya aja. Mantap nih treknya. Wow. Santai bang. Akhirnya kita sampai di pos 7 Sanghyang Ropoh 2584 mdpl, 500 mdpl lagi sampai puncak. Tapi gini areanya udah terbuka. Sanghyang Ropoh tidak ada tempat buat camp. Mat. Sedikit jalurnya. Go. 5 menit lagi. Masih di trek tapi sudah mulai terlihat. Oh, sudah menguning itu. Mantap. Kita berada di kaki puncak Ciremai ya. Ciremai ada di atas. Kita melihat ada gunung apa itu, Bang Heru? Mana? Enggak tahu itu arah selatan. Gunung Selamat. Selamat. Ini itu lautan awan aslinya. Oh, ya, awan pula. Jalur setelah pos 7 konturnya mulai berubah. Dari yang tadinya tanah, sekarang kita melewati trek yang penuh bebatuan. Meskipun treknya sangat menguras tenaga, tapi view dari sini sangat cantik dan bikin candu. Jalur pun semakin menyempit dan disinilah kita ditunjukin jalan oleh seekor burung yang ada di Gunung Ciremai. Ini bukan pertama kalinya saya ditunjukin jalan oleh burung. 2 tahun yang lalu saya ditunjukin jalan di gunung yang sama, tapi waktu itu saya lewat jalur Ringharjati. Dan 5 bulan yang lalu saya pun pernah ditunjukin jalan oleh burung di Gunung Lawu. Kata untuk hari ini, wow.
Tadi kita udah lewat Goa Walet. Sekarang puncak ada di atas. Udah dekat, mungkin 10 menit lagi. Tapi masih antri. Karena jalurnya semakin atas, semakin sempit. Jadi kita harus bersabar. Gimana Bang Aung? Sampai sini? Alhamdulillah. Masih kuat. Tadi dia ini jalan yang paling cepat, selalu paling depan. Tapi dari simpang Apu saya salip sampai Goa Walet saya duluan. Saya jalannya berbatu. Kira-kira berapa meter lagi? Tinggal 100 ada? Enggak, 50-an lah. 50. Oke. Tadi dari bawah itu kita naik sekitar 100 mdp lagi tapi vertikal. Ya lumayan lah. Kayaknya tadi ini udah dekat. Soalnya jalurnya juga sudah mulai curam. Tinggal puncak aja. Yuk. Puncak sekitar 280 meter lagi. Jadi ini tengah-tengah antara simpang Apu dan juga puncak Gunung Ciremai. Puncak-puncak. Hampir 4 jam kami berjalan dan akhirnya sampai kita di puncak tertinggi Jawa Barat. Sampai puncak Bang. Puncak. Puncak. Akhirnya. Dari mana? Asoy berangkat jam 3.50 sampai sini jam 7.30. Perjalanan sekitar 3.5 jam. Itu juga kita lumayan banyak istirahat nih. Dan saatnya kita menikmati puncak Gunung Ciremai. Baru tersadar, ternyata di sebelah timur terdapat lautan awan yang sangat cantik. Momen langka di gunung yang tentunya harus segera diabadikan. Semakin terlihat gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah, itu yang paling tinggi Gunung Slamet, terus itu Sindoro Sumbing, dan sampingnya itu Gunung Prau. Mantap terlihat dari Gunung Ciremai. Plus samudera awannya. Gokil. Kita telah sampai di puncak Gunung Ciremai. Sangat indah, Bung. Di atas lautan awan Ciremai, saya berdiri dan mengucap rasa syukur kepada Tuhan. Karena hari ini saya memiliki kesempatan untuk menengok puncak tertinggi di Jawa Barat. Terlebih, kali ini bertepatan dengan menjelang kemerdekaan, yang dimana setiap pendaki ingin mengibarkan merah putih di puncak gunung. Rasanya memang merdeka, berdiri di atas ketinggian tanpa perlu memikirkan hal apapun yang membatasi diri kita. Karena saya yakin, setiap orang memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun terkadang hanya ketakutannya lah yang membatasi kemerdekaannya. Atau mungkin lingkungan, keluarga, bahkan pekerjaan yang membuat kita merasa tidak merdeka. Namun apapun itu, sikapilah dengan bijak. Karena bagaimanapun, merdeka bagi setiap orang pasti berbeda-beda. Dan yang paling penting adalah, semoga kita benar-benar merdeka dari apapun yang membelenggu kita. Karena sejatinya, puncak kenikmatan hidup adalah merasa merdeka dan merasa bahagia. Terima kasih, saya Hairuma Bruri, salam dari Ciremai.